أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا علم الله ما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حق وارزقنا اتباعه Orang al-batila batila warzukna jatina ba. Rabbana zidna ilman warzukna fahman warzukna taiban wa amalan mutakabbalan. Ya lagu fu rabbana inana amanna faghfir lana dhurubana wa kina azabana rama Alhamdulillah segala puji dan syukur adalah milik Allah. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program keluarga muslim ya di insya Allah insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara kita mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah sehingga kita bisa membawa ya keluarga kita hingga ke surga ya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca selawat dan salam Allahumma sayyidina Muhammad wa ala, ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul khusus, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di Yaumul Mahsyar dijauhkan dari siksa api neraka dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Insyaallah amin ya robbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun anda berada di dalam uh, program keluarga muslim kali ini saya akan mengangkat tema tentang bahwa anak disabilitas yaitu anak berkebutuhan khusus uh, juga adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala uh, salah satu ya uh, penyangga uh, kebahagiaan rumah tangga adalah uh, lahirnya keturunan jadi sudah menjadi sunatullah ya bahwa kehadiran anak e, di dalam pernikahan adalah e, salah satu hal yang membahagiakan. Terlebih kemudian kalau anak yang kita lahirkan itu ya sempurna secara fisik ya, dan juga sempurna secara rohani. Ya, artinya betul-betul menjadi anak yang saleh lahir dan batin. Ini akan menjadi penguat ya atau menjadi salah satu pilar dari kebahagiaan rumah tangga. Sehingga kemudian ya, biasanya ya kalau kita uh, berbicara uh, rumah tangga ya itu juga akan diselipkan tentang bagaimana anak atau bagaimana keturunan. Sehingga kalau kita datang nih ya ke orang nikah ya Nah, itu doanya ya salah satu doa yang kita minta. Semoga Allah memberikan keturunan yang soleh dan solehah ini dia. Nabi dulu ketika mendoakan. Eh, pernikahan putri beliau Sayyidah Fatimah. Dengan Sayyidah Ali. Ya, itu Rasulullah mendoakan keduanya. Agar mendapatkan keturunan yang banyak. Ya, doanya Rasulullah SAW. Karena memang ya kehadiran anak di dalam pernikahan adalah kebahagiaan sebaliknya pasangan-pasangan ya, ya, yang kemudian menikah lalu kemudian ditakdirkan Allah tidak memiliki keturunan ya, ya tidak bisa dinafikan juga ya bahwa itu kemudian menjadi beban ya menjadi se sesuatu yang mengurangi kebahagiaan Nah ya tidak bisa dinafikan begitu hari ini kan ada orang berusaha ah, saya tetap happy walaupun tidak punya anak ya. <tuh> atau mereka yang punya prinsip child free ya sekarang itu ada lagi ada tren gitu ya pasangan-pasangan muda dengan dengan alasan ya, ingin meringankan beban negara itu kan <tuh> maka tidak mau punya anak gitu ya. nanti ya pada akhirnya di usia ketika mereka sudah jompo gitu ya, sudah uh, sudah, sudah, sudah tidak sekuat uh, waktu muda lagi udah tua lagi, gitu. itu pasti akan datang dalam hati mereka pemikiran, perasaan kenapa saya nggak punya anak itu satu hal yang pasti gitu. <tuh> karena memang anak itu adalah uh, sesuatu yang Allah berikan kepada kita dan kemudian fitrahnya ya sunatullah itu mendatangkan kebahagiaan. Maka ada ayat ya yang menyebutkan bagaimana orang-orang kafir itu bangga dengan banyaknya anak-anak mereka ya. atau banyaknya harta, banyaknya anak banyak harta. Sehingga ujian hidup itu ya eh, salah satunya itu ya anak walbanin ya kan zui untuk nafsu syahwatnya Allah jadikan apa bagi manusia memandang dijadikan indah pada pandangan manusia jadi memang kehadiran anak itu adalah sesuatu yang memang indah Jadi dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah sunatullah Makanya tidak bisa dinafikan ya mereka yang tidak punya anak kemudian ada something ya sesuatu yang kemudian hilang ya kurang dalam diri mereka. Sehingga kemudian kelahiran anak menjadi sebuah kesyukuran ya menjadi sebuah kebahagiaan yang mendatangkan rasa syukur ya bagi setiap pasangan. Namun sahabat hadirin yang dirahmati Allah juga harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah empu, ya, empunya kehidupan ini. Ya. Allah itu adalah sebab atas kehidupan ini. Jadi, jangan pernah berpikir, "Ya, kitalah kehidupan ini, enggak? Kehidupan ini ada dan tercipta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia berkehendak apapun atas kehidupan ini, ya. nah, termasuklah pada cerita atau bab pembahasan tentang Anak Allah juga sudah menegaskan." di dalam surah uh, Ali Imran ya surah uh, Ali Imran ayat yang ke-6 Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim dialah Allah ya, yang membentuk ya, kamu dalam rahim sebagaimana yang dia kehendaki La ilaha ilahu ya, Tidak ada Tuhan selain dia Al-Azizul Hakim Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana Jadi ayat ini mengabarkan kepada kita ya, Bahwa ya, kehidupan ini adalah milik Allah Kehidupan ini ya, Ada karena sebab Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia melakukan apapun yang dia mau Apapun yang dikehendaki atas makhluk-Nya. Termasuklah kemudian Ya apa yang ada di, di dalam rahim setiap perempuan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membentuk ya setiap manusia di dalam rahim ibunya. Allah lah yang menentukan ya yang menjadikan seorang anak di dalam rahim seorang ibu sempurna atau tidak sempurna secara fisik sehingga kemudian yang lahirlah ya kasus-kasus ya yang boleh dikatakan eh uh, anomali gitu ya. ya kan kalau bicara normalnya ya ya normal semua gitu kan tapi ada ya yang kemudian kelahiran-kelahiran yang kemudian ya se dengan izin Allah Subhanahu taala dengan kehendak Allah Subhanahuwataala uh, lahirlah anak-anak yang kemudian disabilitas atau menyandang kekurangan fisik cacat gitu ya. nah, dengan segala rupa ragamnya ya ada yang cacat mental gitu ya sindrom down kemudian ada yang cacat fisik ya kurang apa kan tangan kaki tidak sempurna jari tidak sempurna atau kemudian ada bagian tubuh yang tidak sempurna ada yang kemudian kembar siam ya ada yang kepala dua badan satu itu macam-macam dan sebagai bagian dari akidah kita sebagai seorang muslim, itu semua terjadi karena kehendak Allah. Terjadi karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah al-imran, ayat yang ke-6, <tul> yang telah menggambar, membentuk kamu semua di dalam, rahim, di dalam rahim, sebagaimana yang dia mau. Jadi Allah yang menjadikan itu. Nah, dan yang menjadi persoalan adalah nah, ketika kemudian itu menimpa ya, ya, seorang Muslim, nah, bagaimana seharusnya disikapi? Nah, ya memang tidak ada yang mau lah gitu ya eh, punya anak, punya keturunan lalu kemudian mengalami kekurangan. Tapi kembali kepada prinsipnya itu sudah kehendak Allah kita tidak bisa menolak. Bagaimana maka bagaimana cara menyikapinya ini yang kemudian kita harus paham. Ya karena kalau kita tidak paham maka persoalan anak ya, penyandang disabilitas ini ya, disikapi dengan sikap yang salah maka pada akhirnya kemudian menyebabkan ya, hilangnya kebahagiaan dalam rumah tangga bahkan kemudian menimbulkan apa? huru-hara ya sikap yang tidak tepat akan menyebabkan istri ya merasa depresi ya, lalu kemudian tenggelam di dalam kesedihan ya. mendapati kenyataan anaknya ternyata disabilitas ya. jadi sedih itu ya kesedihan ini kemudian berujung merembet ke yang lain tuh ya muncullah kemudian ya jadi apa namanya sindrom apa namanya baby apa namanya Bibi blues ya Pak. Jadi benci, marah ya. Suami disalah-salahin, kamu tuh ya nggak mau nganter ke rumah sakit, nah, kamu tuh bikin saya stres, ya, nah, akhirnya pun jadi cekcok. Atau suami yang kemudian kecewa ya ketika mendapati kenyataan anak yang dilahirkan disabilitas, lalu kemudian marah-marah, kecewa ya sama istri itu kan, kamu tuh lagi hamil, makan sembarangan, gini-gini, salah-salahin akhirnya kemudian pecah rumah tangga bahkan tidak sedikit ya ibu orang tua yang kemudian tega ya membunuh anak-anak yang disabilitas atau kemudian membuang ya di beberapa waktu lalu sering ya eh, FYV ya, di handphone saya ya, ada anak-anak yang kemudian lahir sebagai disabilitas dibuang oleh orang tuanya lalu kemudian dikumpulkan di satu panti asuhan di Jakarta apa di mana. Anak-anak ini kemudian dibesarkan di panti asuhan karena orang tuanya nggak mau ngerawat, insya Allah. Samping sana. Jadi di sini kemudian ya kita harus paham, ya tentu kita berharap ya tidaklah ya kita mengalami hal ini. Tapi kalau sudah terjadi ini yang kita bahas ketika sudah terjadi. Bagaimana kita menyikapinya agar kemudian kehadiran anak-anak disabilitas ini tidak menjadi e, sebab di ya, atas kemudian hilangnya kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, ya, hilangnya kebahagiaan rumah tangga kita. Nah, di sinilah kemudian ya agama ya, Islam ya mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi itu, nah, karena memang Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada persoalan yang kemudian tidak ada jawabannya tidak ada, e, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya semuanya ada. Nah, tentu ya bagi pasangan-pasangan suami istri ya, yang berharap ya mendapatkan keturunan ternyata kemudian kodarullah, ya atas ketakdir atas kehendak Allah kemudian dia apa di mendapat kenyataan mengandung anak yang mengalami kecacatan ya maka yang paling penting harus disadari adalah yakinlah ya, ketahuilah bahwa anak yang lahir sebagai disabilitas juga sama ya mereka itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak itu normal nggak normal, cacat atau sempurna. Ya. Kalau dia lahir dari rahim kita, sama-sama amanah dari Allah yang kemudian akan dipertanyakan, yang kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita tidak bisa menerima atau tidak menjalankan tanggung jawab itu dengan benar, maka ini akan menjadi persoalan besar. Punya anak, normal, Allah akan tanya ya, bagaimana membesarkannya, bagaimana kewajibannya. Punya anak, disabilitas juga sama, Allah akan tanya juga bagaimana. Maka nah, dari hal itu yang paling mendasar yang harus kita sadari adalah bahwa mengurus anak itu bagian dari, ibadah, bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dilakukan dengan dengan benar. Nah, ya. Jadi tidak kemudian kita berpikir apa namanya benefit atau manfaat dari anak. Karena pada hakikatnya Allah memberikan anak kepada kita bukan untuk mendatangkan keuntungan ya, secara materi kepada anak kita enggak, tapi itu adalah amanah yang harus kemudian dijaga, Amanah yang kemudian harus kita apa namanya? kita sampaikan kepada yang memberikannya. Ya harus kita pertanggungjawabkan. Bahwa Allah kemudian mengamanahkan anak kepada kita agar anak ini dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, diantarkan mereka kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun kondisinya itu yang kemudian menjadi prinsip kita. Lalu kalau kemudian ya kita mendapati kenyataan bahwa ternyata Allah menitipkan kepada kita anak yang tidak sempurna secara fisik atau disabilitas, maka kemudian prinsip ini kita harus yakini, harus kita pahami, sehingga kemudian tidak terpikir oleh kita untuk kemudian melakukan keburukan ya, itu tadi ya membuang anak atau kemudian kecewa, sedih, putus asa dan sebagainya saling menyalahkan kemudian pecah rumah tangga cerai dan sebagainya. Di sikap yang tidak benar. Nah, dalam hal ini sahabat edrim yang dirahmati Allah. Uh, ya pada prinsipnya ya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sikapi dengan benar. Agar kemudian ujian dalam bentuk lahirnya anak disabilitas ini tidak mengganggu stabilitas ketentraman, kenyamanan di dalam rumah tangga kita. Ada beberapa hal yang harus kita uh, lakukan dan menjadi prinsip kehidupan kita ketika kita mendapati kenyataan, ya, anak yang dikandung oleh istri kita atau anak yang kita kandung sebagai seorang ibu ternyata kemudian terlahir dalam keadaan uh, mengalami kekurangan, ya, secara fisik gitu kan. Yang pertama, yakini bahwa ini semua adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah telah menetapkan bagi kita takdirnya bahwa Allah menghendaki kita untuk menerima amanah ini. Terlebih dari sebab musabab kan ya, misalnya kan ada kan itu secara apa namanya? secara sunatullahnya hukum sebab akibatnya tidak berdiri sendiri gitu kan bahwa memang mungkin ada kesalahan minum obat ya ketika hamil ya, atau juga mungkin ada faktor genetik ya bukan genetik ya, apa namanya kelalaian lah gitu ya jadi karena minum obat atau kelelahan atau karena stres ya Saya pernah yang mendengar mendapatkan ceritanya istrinya hamil suaminya kemudian selingkuh istrinya kecewa depresi lalu kemudian ternyata anaknya lahir cacat. Atau tekanan mental itu gitu kan sehingga asupan gizinya tidak sempurna sehingga anak -anak, kemudian, anak, yang dikandungnya kemudian tidak sempurna ya, terlepas dari itu semua maka ketika kita mendapat kenyataan begitu tadi ya, bahwa anak yang kita kandung anak yang dilahirkan itu mengalami kekurangan maka pahami yakini ini adalah bagian dari ketetapan takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah Allah catat di lauhul mahfuz ya, sehingga kemudian kita ridho ya, ya dengan ketetapan Allah sebagaimana yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataballahu maqadiral khalaiki qabla ayyah luqas samawati wal ardi bi khamsina alf sanah Allah telah mencatat takdir bagi setiap makhluknya sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi jadi, tahun yang lalu sudah Allah tetapkan siapa saja di antara hamba-hambanya yang kemudian diamanahkan anak-anak, ya, penyandang disabilitas. Ya, ketika kita sudah uh, menerima ini sebagai sebagai bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehidupan kita, karena kita adalah hamba makhluk. Yang tidak punya daya dan upaya, kecuali hanya patuh dan ikut atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah sebuah keyakinan yang sangat mulia. Ya, di satu sisi, kemudian ini membawa kita kepada ketentraman, karena ketika kita meyakini ya, ini adalah takdir dari Allah, dan kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima takdir ini. Maka insya Allah ya ini menjadi obat ya atas bisikan-bisikan ya, dari setan ya yang mengajak kita untuk berputus asa marah ya berburuk sangka kepada Allah berapa banyak orang kemudian menjadi ya menjadi kafir gitu kan kafir dalam artian ee, hatinya tidak menerima ketetapan ini bahkan menyalahkan Tuhan saya ini sholat jaga gini ibadah saya gini tapi kenapa Tuhan kasih ini nah, maka seolah-olah merasa ibadahnya selama ini tidak bermanfaat ya. ibadahnya itu kemudian tidak mendatangkan kebaikan ibadahnya itu sia-sia di hadapan Allah ada yang sampai seperti itu nah ini kemudian kita tidak tidak boleh sampai terjerumus ke dalam hal tersebut ya, jadi yakinilah ini adalah takdir dari Allah yang telah Allah tetapkan bagi kita, artinya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menerima takdir ini. Ingat yang memberikan takdir ini adalah Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Mencukupkan. Di satu sisi kita harus yakin itu. Ini adalah amanah dari Zat yang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua Yakinlah ada hikmah, ada kebaikan ya di balik cobaan yang Allah berikan kepada kepada kita. Kalau ini kita anggap ya sebagai ujian, ya ketetapan yang menguji ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka salah satu caranya ya adalah mengubah mindset kita ya, dengan menanamkan pikiran bahwa di balik Ya, ujian yang Allah datangkan kepada kita pasti ada kebaikan, ada hikmah, ya, ada kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Surah Al-Mu'minud yang ke 115 apa hasibtum muminud Fathah al-Mu'minud, Fathah al-Mu'minud, Fathah Rabbul Karim. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan selain Dia Tuhan yang mempunyai mempunyai aras yang mulia. Jadi itu semua tidak Allah jadikan e, tanpa ada hikmah dibaliknya. Jadi Allah katakan tadi. Apakah kamu mengira bahwa semua kami menceritakan kamu ya begitu aja ya yes, yes, yeah. sia-sia atau main-main aja enggak ya Ya semua yang akan kembali kepada Allah dan Allah yang punya cerita nih ya, kenapa Allah menjadikan si A si B begini begitu itu ada tujuannya ada hikmah ya, dan itu semua nanti akan kita ketahui ketika kita berjumpa dengan Allah Jadi bagi para ayah para ibu ya, yang kemudian mendapati kenyataan takdir dari Allah yang mendapatkan anak yang Disabilitas ya. nanti tanya kepada Allah. Kenapa ya Allah memberikan uh, ujian dalam bentuk itu? Itu akan terjawab dan Anda akan mendapatkan keutamaan prioritas gitu ya. Karena tidak semua orang sanggup menerima itu sebagai uh, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Kemudian yang ketiga, ingatlah bahwa setiap musibah yang kita hadapi itu belum seberapa dibandingkan dengan musibah-musibah yang Allah berikan kepada orang lain. Ketika kemudian mendapati kenyataan apa anak yang kita dapati, yang kita kandung adalah anak yang mengalami kecacatan. Ya, ambil sisi positifnya apa? Ya, ada banyak orang yang berharap diberikan anak ya. Nimbang bayi, ya, menyusui bayi nggak bisa. Saya alhamdulillah walaupun anak ini misalnya ya, disabilitas mungkin tangannya tidak ada atau kakinya tidak ada. Tapi alhamdulillah saya bisa ya merasakan bagaimana menyusui, bagaimana membelai anak, ya, bagaimana kemudian memberi apa namanya, memberi air susu gitu. Bagaimana memberi, mencurahkan perhatian. Ada yang menemani kita. Ada orang-orang yang tidak merasakan itu semua. Berdoa-berdoa kepada Allah, tapi kemudian tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi pernah ya, bersabda ya, dalam satu hadisnya, ya, azil muslimina fi ma, fi masai bihim al musibatubi. Nah, ya musibah yang menimpaku sungguh yang akan menghibur kaum muslimin kaum muslimin ya, dalam lafaz lain disebutkan man man azamat musibatuhu falyazkur musibati fa inna fa inna saha fa inna fa inna satahow satahowa wanu alaihi musibah siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah maka ingatlah musibah yang menimpaku maka ia tentu akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut ya. Jadi Rasulullah Wasallam juga sama ya, bahkan lebih berat ya, musibah yang menerima beliau terkait dengan anak ya, Rasulullah itu ya, pengen apa-apa punya anak laki-laki beberapa orang itu meninggal ya ketika masih masih anak-anak, ada yang meninggal ketika masih baik berat juga ya yang diras musibah dari Rasulullah Wasallam Saya kadang-kadang ya kalau berpikir misalnya ya berpikir bagaimana ya beratnya dicaci maki gitu kan ya direndahkan oleh orang lain karena saya berpikir begini ya Allah ya Rasulullah SAW ya, yang begitu sempurna kebaikannya ya, dihina dicaci maki ya disebut orang gila ya masa iya saya gitu kan tidak sebaik Rasulullah kemudian menyalahkan Allah gitu kan mungkin ada diantara kita berpikir ya Allah saya ini pada sholat sejaga istri juga sama kebaikan saya ini orang baik tapi kenapa Allah Engkau kasih begini gitu kan maka kalau itu yang kita pikirkan coba renungkan lagi siapa yang kebaikannya melebihi kebaikan Rasulullah dalam hal apapun tidak ada tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan musibah yang besar kalaulah kebaikan-kebaikan itu menjadi penyebab ya tidak diberinya kita ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka Rasulullah harusnya tidak mengalami musibah ujian yang berat itu sampai anaknya meninggal ketika masih baik. Tapi faktanya Rasulullah merasakan itu juga, itu kan. Nah, maka tidak layak bagi kita kemudian mengeluh ya karena Rasulullah s.a.w. Alaihi tidak mengeluh. Ya. Jadi jangan berpikir saya ini orang baik kenapa Allah kasih musibah juga. Rasulullah lebih baik kan, dari kita, tapi Allah kasih musibah juga. Nah, sehingga ini yang dimaksud dengan bahwa ya musibah rasulullah itu jadi hiburan bagi orang-orang muslim. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah ketahuilah bahwa semakin kuat iman maka akan semakin Allah uji. Ya, bisa jadi musibah ya, dalam bentuk uh, kecacatan ya, pada anak yang kita lahirkan itu bagian dari uh, apa namanya? Indikasi indikator bahwa kita adalah orang yang imannya kuat. Apa apa Allah apa Allah muliakan dengan keimanan. Sehingga kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian ya. Dalam satu hadis ya dari Mus'ab bin Sa'id ya, seorang tabi'in ya. Pernah berkata ya Rasulullah, ya ayyun ya nasi asadubala Siwa Rasulullah siapa di antara manusia yang paling berat ujiannya? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Al Anbiya ya, yang pertama adalah para nabi. Ya, Suma amsal ya, Suma amsal. Payu bitala rojul ala hasabi dinihi Fainkana dinuhu sulba Fainkana dinuhu sulbas Tadda balauhu ya fengkana fi dinihi uh, rikotun ibtulia ala hasabi dini. Ya, yang ujian yang paling besar, yang paling berat adalah ya, ujiannya para nabi. Kemudian yang semisalnya dan semisal lagi, ya, seseorang akan diuji dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka akan dia ya, maka ia akan diuji dengan sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba kata Rasulullah SAW, Senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi di satu sisi ya bisa jadi ini adalah ujian keimanan kita kepada Allah karena kuatnya iman kita kepada Allah. Lalu kemudian Allah menginginkan kita bersih ya, dari dosa dan kesalahan ya, yang pernah kita lakukan. Ya mungkin ya ketika kita sebelum menikah melakukan dosa besar gitu kemudian kita lalai dari minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa atas doa kita kepada Allah minta dimasukkan ke dalam surga maka salah satu caranya Allah berikan kepada ke, kepada kita mungkin anak yang uh, mengalami uh, disabilitas kekurangan gitu ya sehingga menjadi ujian bagi kita yaitu sisi sisi berfikirnya begitu ya sehingga kemudian hati akan semakin ikhlas, ya lapang dada menerima kenyataan bahwa anak yang dilahirkan mengalami kekurangan. dan kemudian yang kelima yakinlah di balik kesusahan pasti ada kemudahan. ini menjadi cerita umum ya banyak orang tua orang tua yang ikhlas karena Allah merawat anak-anak mereka yang uh, yang terlahir dalam keadaan disabilitas Allah berikan kelapangan rezeki Allah berikan kemudahan yang banyak bahkan diantara mereka menjadi orang-orang yang uh, sukses ya dalam kehidupan dunia Itu banyak cerita begitu ya sahabat Aidrim ya, karena itu tadi ya bahwa Uh, ini adalah amanah dari Allah. Allah yang memberikan rezekinya, dan ini adalah bukan kelahiran yang normal, ya. kelahiran yang di luar kenormalan. Begitu, maka tentu Allah sebagai zat yang memiliki sifat rahman, rahim, maha pengasih, maha penyayang, tidak mungkin kemudian uh, tidak memberikan kebaikan kepada Dia yang diujinya, ya, sedangkan kita ya yang tidak serahman serahimi Allah gitu. Ya. Kalau membalas kebaikan pasti kita lebihkan kan. Umumlah kita itu ya, misalnya ngasih tips kalau di Indonesia itu kan atas kebaikan misalnya tukang angkat koper atau kebaikan orang yang e, ngasih tahu sesuatu ya. nah, Itu kita begitu, apalagi Allah ya. Zat yang Maha Pengasih Maha Penyayang yang ketika dia memutuskan ya atas kehendaknya ya, kita diberi anak ya, disabilitas maka yakinlah ya Allah juga tidak lalai tidak lupa untuk murid memberikan kebaikan kemudahan yang banyak kepada kita ya, dalam surah al insya Allah tegaskan fa'inna ma'al usri fa'inna ma'al usri yusra ya. sesungguhnya ya, bersama dengan uh, kesulitan itu ada kemudahan Ya, jadi ya, satu sisi optimis ya. Bahwa ini adalah uh, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan di balik itu semua nanti akan ada kemudahan kelapangan yang Allah janjikan, yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kemudian ini juga menjadi hiburan, menjadi pelipur ya uh, duka kesedihan yang dialami ketika kita mendapati kenyataan anak-anak yang lahir. Ya, anak ini dari rahim istri kita adalah anak yang kemudian mengalami Kurangan, yaitu penyandang disabilitas. Ya. Selebihnya, tentu ya, kita besarkan anak-anak ini dengan prinsip-prinsip e, agama. ya Sabarnya, ya, namun hidup, ya harus sabar gitu kan. Kemudian juga hak-hak anak kita, kepenuhi tanggung jawab anak kita, penuhi. Kalau kemudian e, dilecehkan oleh orang, ya, kita. Berusaha tetap tegar, banyak kan orang yang kemudian kenapa anaknya dibuang malu nanti sama orang. Nah, ini bukan prinsip seorang muslim, bukan prinsip seorang mukmin. Karena pada dasarnya seorang muslim, seorang mukmin yakin kepada Allah. Memelihara hewan saja ada kebaikan, begitu ya Allah berikan. Apalagi kemudian kita membesarkan anak yang dari lahir kita dengan segala bentuk kekurangan fisik pasti akan Allah berikan kebaikan kepada kita. Demikian sahabat ini mudah-mudahan bermanfaat yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur hasbiyallahu la ilaha illallahu wa anhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.